Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Amsterdam Institute. Kali ini kita akan membahas soal UTBK Bahasa Inggris. Ya, kita fokus ke reading. Ya, untuk kali ini yang akan membahas itu saya sendiri, saya atas nama Kak Titin. Oke, kita lanjut saja ke soalnya. Kali ini untuk pembahasan soal kali ini kita akan membahas tentang paragraph following atau yang kita atau istilahnya transition paragraph. Transition paragraph itu soalnya ada dua, biasanya preceding dengan paragraph following. Oke, kita lanjut, kita ke langsung ke soal yang pertama. Di sini soalnya yaitu the paragraph following, sorry. Paragraph following the passage. Soal seperti ini sangat mudah mencarinya, walaupun di sini ada tiga, tiga paragraf. Tetapi yang perlu kita lakukan hanya melihat di kalimat terakhir di dalam paragraf terakhir. Nah, ini soalnya the paragraph following. Kita tidak butuh melihat paragraf 1, 2, tapi kita cuma lihat kalimat terakhir dari paragraf terakhir. Kalau di sini kita lihat yaitu paragraf ketiga. Langsung saja saya tandai yang mana yang dibaca. Oke, observing a healthy diet, regular exercise, as well as stress reduction is essential in maintaining the gains that Master Cleanse Detox Diet can offer. Di sini, ya, jadi yang kita baca untuk soal ini hanya kalimat terakhir dari paragraf terakhir. Kemudian setelah itu kita perhatikan subjek, verb, dan objeknya yang menjadi perhatian utama dalam setiap kalimat. Di sini kita lihat yang dia bahas yaitu a healthy diet, ya. Oke, kita lingkari. Yang pertama yaitu a healthy diet. A healthy diet, kemudian reduction. Sini ada kata reduction. Essential in maintaining the gains that Master Cleanse Detox Diet. Oke, kita bisa lihat di sini sepertinya yang menjadi topik yaitu Master Cleanse Detox Diet. Kemudian kata kerjanya yaitu over. Jadi kita ketemukan a healthy diet, stress reduction, Master Cleanse Detox and can over. Setelah itu kita lihat ke pilihan jawaban masing-masing. Nah, kita lakukan teknik eliminasi. Yang pertama, further information and how to take the program. Di sini ada Master Cleanse. Oke, kita simpan. Kemudian, the biography of the author of the book, The Master Cleanser. Ada Master Cleanser. Oke, kita simpan dulu. There are programs of diet, detox diet from different expert. Oke, ada detox diet. Sah, simpan dulu. Further testimonies from patient using lemonade detox diet. Ada detox diet, tapi ada lemonade. Di sini tidak ada lemonade. Oke, kita buang saja ya. Kemudian each group of people make recommended take Master Cleanser. Master Cleanser bisa. Oke, sekarang kita lihat satu-satu. Further information on how to take the program. Di sini dia memberitahukan tentang informasi, dia gunakan informasi yang pertama, kemudian how to take the program. Di sini informasi, kita lihat di sini verbnya adalah over, kemudian how to take the program. Kalau kita lihat di sini informasi how to take the program, biasanya kalau seseorang menawarkan atau offer, pasti selanjutnya dia akan menjelaskan caranya, kan? Jadi how to take program ini bisa jadi ya Master Cleanse Diet. Kita simpan. Kemudian kalau ini ada Master Cleanser, tapi kata yang utama dalam kalimat ini yaitu biography of the author
of the book. Di sini, apakah ada yang membahas tentang biography of the author? Tentu saja tidak ada, jadi kita buang. Jadi walaupun ada master quencher-nya, tapi kata utama dalam paragraf ini yaitu biography, itu tidak masuk. Kemudian yang C, order programs of the text derived from different expert. Nah, ini kata kuncinya expert. Di kalimat ini tidak membahas tentang expert. Di dalam kalimat terakhir ini tidak ada yang membahas tentang expert, walaupun ada tentang detox diet. Jadi kita juga buang. Kemudian further testimonies from patients using the lemonade. Oke, kita sudah buang dari ini. Age group of people who might be recommended to take the master cleanser. Ada master cleanser, tapi di sini fokusnya yaitu age group of people. Adakah di sini age group of people? Di sini cuma ada healthy diet, regular exercise, regular reduction, maintaining the game master clean. Tidak ada, berarti kita buang. Yang paling tepat jawabannya adalah apa? Untuk materi dan video selengkapnya, silakan cek di grup belajar masing-masing atau klik link pada deskripsi video ini ya.